to hometown of innovation. Welcome to Hannover. After all, datang ke rumah tempat inovasi. Dan untuk Hannover, kami senang sekali bisa menjadi tuan rumah bagi satu pameran teknologi produksi di dalam di area pameran kami September nanti. Mari kita bicara mengenai Hannover terlebih dahulu. Dan ini adalah satu metropolitan area di bagian utara Jerman. Lebih dari 1 juta orang tinggal di sini, dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan misalnya saja Volkswagen dan Continental yang sudah berkantor di Hannover dan juga di area-area sekitarnya. Dan kota ini juga salah satu region yang secara ekonomi sangat besar, sangat kuat, dan juga ini adalah satu sejarah cukup panjang untuk trade fairs. Dan kota ini juga terkenal untuk sikapnya yang sangat terbuka dan juga acara-acara nasional yang dilakukan di sana, terutama misalnya saja juga sistem transportasi yang sangat dibangun, dan juga kereta misalnya dan lain-lain sudah sangat mendukung konektivitas, bisa juga mencapai Frankfurt, Munich, Vienna, Zurich, dan juga negara-negara lain, dan juga termasuk Istanbul. It's possible without any problems. Once you arrive in Hannover, you will... Begitu Anda tiba di Hannover, Anda akan mengalami dan melihat kota yang menawarkan banyak hal. Selain berbagai kuliner yang sangat menarik, Anda juga akan menemukan betapa ramahnya masyarakat setempat dan juga betapa banyaknya hotel-hotel yang akan nyaman menyambut Anda. Hannover diisi oleh para penduduk yang bersifat kosmopolitan dan tentu sangat bersemangat menyambut Anda sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa fakta terkait dengan pusat eksibisi atau pameran ini. Hannover Exhibition Center adalah salah satu pusat pameran terbesar di dunia. Lebih dari 400 meter persegi, yang mana membuat lokasi ini sangat luas. Dan ini adalah salah satu tempat pameran terbaik di dunia yang cukup memadai untuk melayani kota berisi 50 ribu penduduk. Dan ada banyak jalan besar di sekitarnya, dan semua fasilitas yang ada betul-betul menawarkan kualitas terbaik. Dan Anda bisa melihat dalam persiapan IMO ini belum tentu bisa dilakukan di tempat lain. Untuk memastikan bahwa kami bisa terus melayani Anda dengan teknologi-teknologi terbaru, kami telah menggunakan dan menerapkan berbagai inovasi terbaru. Peralatan-peralatan yang ada di sekitar bangunan maupun di dalam bangunan telah dilengkapi dengan fitur-fitur digital, sehingga para penyelenggara maupun para pengunjung betul-betul bisa menikmati event ini secara maksimal. Karena itulah, bersama-sama dengan mitra kami mendapatkan kesaksian dari banyak mitra yang sangat puas, antara lain beberapa kementerian Jerman dan juga industri otomobil Jerman dan asosiasi transportasi Jerman. Tahun lalu kami berhasil merayakan ulang tahun yang ke-75. Sejak didirikannya pada tahun 1948, sejak saat itu, pusat pameran Hannover ini telah menjadi pusat utama untuk menampilkan dan menjadi barometer perkembangan ekonomi maupun industri. Kami adalah bagian dari sejarah Eropa, dan kami akan terus menjadi bagian inovasi ini di masa mendatang. Ketika tadi saya bicara tentang 3 tren utama yang kami lihat terjadi di sektor industri, ini juga berlaku pada kami sebagai operator dari pusat-pusat pameran ini. Mari kita bahas tentang digitalisasi. Selama lebih dari 25 tahun, kami telah berhasil dan kami bekerja keras sekali untuk mendigitalisasi industri trade show kami. Kami sangat percaya bahwa penerapan inovasi di bisnis itu bukanlah kompetitor bagi kami, namun justru akan mendukung kami berkembang lebih lanjut. Semua teknologi ini akan membuat upaya kami dan fasilitas kami menjadi lebih bermanfaat dan bernilai. Sebagai perusahaan, kami berupaya
menerapkan sikap fundamental ini pada berbagai sektor. Dan inilah yang membuat kami menjadi salah satu perusahaan trade show paling utama di dunia, khususnya di bidang inovasi dan teknologi. Kami juga sempat menerapkan event-event hybrid pada saat pandemi, dan kami juga menerapkan berbagai teknologi telekomunikasi baru sejak 2020. Kami menerapkan atau menciptakan kondisi yang betul-betul memadai untuk melakukan pertemuan hybrid, khususnya untuk tujuan ini. Kami mengetahui bahwa digitalisasi memang akan mendorong inovasi dan momentum-momentum penting, khususnya bersamaan dengan teknologi komunikasi yang ekstra cepat seperti hari ini. Kami mempertimbangkan semua faktor ini, dan kami adalah perusahaan pameran perdagangan pertama di Eropa yang menerapkan berbagai teknologi terbaru yang bisa digunakan untuk lokasi skala besar. Can use the 5G dan teknologi 5G ini kamilah yang pertama.